Hotmail Quran dan Santuni Kaum Duafa TPPKK Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, Tim Penggerak PKK Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bersama Muslimat NU sekecamatan Mayangan, menggelar kegiatan Hotmail Quran dan menyantuni kaum duafa, yang bertempat di Pendopo Kecamatan Mayangan, Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Lurah sekecamatan Mayangan, dan PAC Muslimat NU Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mayangan Sri Lestari mengucapkan rasa terima kasih, bisa berkolaborasi dengan PAC Muslimat NU Kecamatan Mayangan. Dengan adanya kegiatan Hotmail Quran ini, saya berharap agar supaya kita lebih meningkatkan nilai-nilai keimanan. Dan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mayangan, sangat bersyukur sekali bisa berbagi kebahagiaan bersama kaum duafa, jelas Ketua TP PKK Kecamatan Mayangan. Dalam waktu bersamaan, Ketua PAC NU Hajah Siti Saudah menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mayangan Ibu Sri Lestari, yang sudah berkolaborasi dengan PAC Muslimat NU Kecamatan Mayangan. Dalam hal ini kita bersama-sama membangun moral generasi yang akan datang. Hal ini penting, dalam rangka menciptakan kehidupan religius yang berpegang pada nilai-nilai agama dan menghindarkan dari musibah, karena kehidupan ke depan akan semakin keras, maka dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, senantiasa akan menjaga dirinya sendiri dan orang lain. Harap Hajah Siti Saudah, untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Buah tangan oleh kelurahan. Itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu untuk
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak Camat dengan kegiatan ini? Tanggapannya seperti apa, Pak? Yeah, alhamdulillah kerjasama antara tim penggerak PKK dan muslimat yang ada di seluruh kecamatan Mayangan, alhamdulillah terselenggaranya kegiatan Hotmil Quran yang di kelurahan-kelurahan dan terakhir di Kecamatan Mayangan beserta santunan kaum duafa. Ini yang kita harapkan di bulan Ramadan kita semua berebut untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan dengan berbagi sesama kita, anak yatim, kaum duafa dan lain sebagainya. Semoga di tahun 2024 mendatang kita dipertemukan lagi dan semakin meriah kegiatan dan semakin banyak untuk membantu sesama muslim kita. Harapannya Pak, depannya Pak, untuk Bapak Camat dengan apa kegiatan ini Pak? Yeah, itu harapan kami, semoga tim penggerak PKK dan muslimat semakin menyatu, berkoordinasi tentang kegiatan keagamaan dan terutama bantuan-bantuan di khususnya kita sampaikan bantuannya di Kecamatan Mayangan. Dengan Bapak Camat siapa? Dengan Pak Camat Agus Gwiwantoro. Terima kasih Pak.